sekretaris eksekutif, para dekan, wakil dekan, pimpinan bank mitra yang saat ini sudah hadir, beberapa sudah hadir dan hadirin para pemeriksa yang kami hormati. Ini tentunya pada kesempatan malam hari ini luar biasa, berbondol-bondol semuanya sih tiba di tempat ini dan tentunya hadir di pusat kebudayaan Kusnadi Harja Sumantri untuk menyaksikan pagelaran ketoprak dosen dan karyawan, kalau disingkat ketoprak DUKA, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Dan malam hari ini nanti dengan lakon Damar Wulan Wisuda. Dan sebelum pelaksanaan pagelaran ketoprak ini dimulai pada kesempatan malam hari ini, dimohon diberikan sambutan Bapak Wakil Rektor Bidang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya bisa berjalan dengan lancar. Saya pertama kali memohonkan pamit Bapak Rektor karena hari ini masih ada di Jakarta. Sangat penuh sekali besok itu dari pagi sampai malam. Sampai nanti hari Senin itu hampir acaranya penuh ya Pak Esin. Jadi mohon maaf tidak bisa hadir karena ada acara yang di Jakarta yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian yang kedua kami ucapkan selamat pada panitia yang telah mampu menyelenggarakan acara ini dan saya lihat memang acara seni yang seperti ini itu sangat diperlukan bagi kita yang selalu sibuk dengan acara-acara rutin yang kadang-kadang menegangkan pikiran kita karena rapat terus pada hari atau ngajar yang bertumpuk-tumpuk ini tidak akan bisa mendengarkan suara kamar dan sebagainya yang bisa memberikan semangat spiritual kepada kita bahwa ada sisi lain dalam kehidupan kita yang mungkin berbeda dengan status yang sehari-hari dan bisa dinikmati. Yang penting harus bisa dinikmati sehingga kita bisa mengerti bagaimana budaya kita itu mempunyai nilai-nilai bagi kita, kehidupan kita. Memang banyak dari kita sekarang mulai mencari apa tuh sebetulnya budaya kita. Karena anak-anak muda masih di atas panggung malah dia. Jadi saya sering ketemu dengan mahasiswa bertanya apa yang bisa menjadi tuntunan ya hidupnya, karena seolah-olah budaya kita itu sudah diisi oleh budaya asing. Jadi kita itu kadang-kadang merasa minder waktu kita bergaul dengan dunia luar, karena dunia luar itu merasuki kita dengan budaya-budaya mereka, sehingga kita sepertinya tidak punya apa-apa. Tapi dengan memahami budaya yang seperti ini, insya Allah kita tahu bahwa sebetulnya kita itu kaya, bahwa sebetulnya kita itu mempunyai sesuatu yang dibanggakan.
bahwa sebenarnya kita itu mempunyai suatu modal untuk bergaul di dunia internasional. Nah ini harapannya yang muda-muda ini tahu betul bagaimana budaya-budaya kita, mempelajari tidak hanya melihat saja tetapi menghayatinya. Insya Allah kita akan tahu bahwa kita itu mempunyai suatu modal sosial yang sangat hebat untuk maju ke depan, memimpin dunia istilahnya sekarang. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi ucapan selamat kepada panitia yang telah mengadakan acara ini, juga kepada panitia Fias juga mengalokasikan waktunya, juga pada adik-adik mahasiswa yang mau datang untuk melihat ini karya kita bersama. Semoga acara ini bisa memberikan wawasan yang lebih baik lagi kepada kita bagaimana budaya kita ini. Dan mulai tahun ini memang PKKH ini akan menjadi pusat kebudayaan yang berbentuk namanya pusat kebudayaan Pusnah Jaya Sumatri, yang kita akan menjadikan suatu pusat kebudayaan yang tempat di mana IKM itu berkomunikasi dengan masyarakat budaya di maupun di Jawa Tengah dan sebagainya, sehingga kita itu bisa lebih dekat dengan masyarakat yang lebih dekat dengan budaya seperti yang dicita-citakan pendidikan dan budaya bagi kita semua. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi, dan saya kira tidak akan banyak sambutan karena nanti akan kita saksikan adalah pertunjukan ketoprak. Oleh karena itu ketoprak ini dalam rangka Dies Natalis ke-63 Universitas Gadjah Mada, dan sebelum nanti kita akan menyaksikan pentas atau pagelaran ketoprak ini, para pendukung ini yang berada di belakang saya, para pengrawit. Jadi semuanya keluarga besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Akan saya bacakan para pengrawit yang memegang saron, Bapak Eko Hadi Prabowo, kemudian peking Bapak Hari Mawar, demung Bapak Wagiman, kemudian saron Bapak Surajio, demung yang satunya Bapak Muzakir, kemudian gong ini biasanya kalau dapat snack sendiri karena lainnya bersama-sama bisa dimakan sendiri, ini Mas Dwi Susanto Nugroho, kemudian selendeng Bapak Muhammad Ali Faik, kemudian kenong Bapak Sigit Herdianto, kemudian saron lagi Bapak Pawulo A. Ini memang Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada Wali A, Wali B, mungkin yang C juga ada. Kemudian Gunan, Bapak Sri Murtono, saron lagi. Ini ada dua wanita, Mbak Indira Fauzia Basro, kemudian Mbak Anita Cahyani. Jadi sama-sama bukan saron. Kemudian Gunan, Bapak Selamat Mulyadi, dan saron bagi Bapak Mustofa Musafa ya. Kemudian para pemain ketoprak dengan Lakon Damar Pulan Winisudo. Yang pertama Profesor Basu Swasta sebagai Menak Konca. Patik Nugendil dimainkan Profesor Suwarjono. Kemudian Dr. Eko Swadi Menak Kendoko Seto. Dr. Harto Basuki sebagai Resi Maundoro. Kemudian Sabto Palon oleh Saudara Sutrisno Noyo Genggo, Saudara Muciono, kemudian Anjas Moro, Fika Arni Gubitasari.
kemudian Layang Seto, Layang Kumitil, Nur Pati Susilo, dan Eko Haryanto. Kemudian Wahyu Ningsih, Ibu Wahyu Ningsih sebagai Larasati. Kemudian Bapak Sukam sebagai Angkut Buto, Bapak Purwanto sebagai Angkut Buto, Ibu Wida Herdiana sebagai Yu Cendet. Kenapa ada Yu Cendet? Karena ada Yu Duur. Yang memainkan Yu Duur, Ibu Haryanto. Umi Rohayati. Ini agak gelap, jadi kelihatan Haryanto. Kemudian Ida Novianti memainkan sebagai Waito. Kemudian Mbak Irma Wedi Hastuti sebagai Kencana Bumu. Kemudian Setyo Widodo sebagai Raden Damar Wulan lakonnya. Kemudian Bapak Panjang Supono ini jadi Pak Panjang, sama-sama namanya. Kemudian Minak Jinggo dimainkan oleh Bapak Musiana, dan Amir atau Bapak Amir sebagai Dayu. Kemudian selaku pelatih Bapak Sukisno, sarjana seni Magister Humaniora, dan selaku pembina tingkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian acara ini terselenggara atas dukungan Panitia Dies Natalis ke-63 Universitas Gadjah Mada, kemudian juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bank BNI 46, Bank Mandiri, Bank BRI, Perkenata Bank. Selamat menyaksikan Damar Wulan Widisudo. Thank you.
seru ya, Mas. Ojo mati kalah, karo kesenian ngomong dorong kuih kan.
caranya piye supaya ora kalah. Ayo Bapak dhewe tuku komunitas gaya Joko pesenane dhewe kuwi. Ngono kok kenyang kuwi. Jokone jatran kok kecukran yo wayang yo wayang monggo. Wah, apa iki? Terus tari-tari. Akhirnya supaya budaya asli itu ora ilang, akhirnya kudu bertarikan, kudu latihan upamane bon saiki latihan wayang wong. Ayo, ayo. Saiki aku sing dadi dosong kok. Apa apa? Kowe anae. Jenenge dadi. Oh, anane ojo kakek, gak anane oke. Ayo. Aku sing. Wae, wae. Eh. Aduh. Di posisine aku kudu kakek karo kakak. Wae. Sampeyan rada yo dicoba si. Aku ana yo. Kowe ngerti? Oh, ya. Aku lho. Aku kene. Eh, Nadi. Gajah harus goyok,
apa meneh sing arep unik-unik kabudayan aja merah awak dhewe sing ngene iki ngene paman tak ada aku ya aku ngene lho bro bentuk bae kan bentuk bae ya bang ya apa ta le apa umat nanti kok kene lebih tersetrum lakukan masalah aku kok boro ora digawe kene lho le aku lah cepat kan mau coba sih kalau berarti lho nih ini paman, aku itu pamilang toko kubur di Maudoro. Ya amun, aku itu umum toko palombo gini. Jadi tetani, aku harus boleh gawean yang negoro musuh pahit. Tapi nopo, Pamil, kamu ngejelaskan dari ini. Pengalaman orang di gue, wajahnya antara nopo gue, taruh kain basen pak ini, tengok-tengok kamu duduk, tunggu manu ini, ada panen di rumah itu binari. Ada orang panen, yang gue kaya orang gak kira-kira mau lanang bonek
Alat yang penting ini payung. Ya, 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 ya
Universitas, para dosen, kita banget dari ayu lagi bagus-bagus. Mana ayu ini kan ini acara apa? Acara rokok.
ulang tahun ini nek boso adate iki mbok gedhe-gedhe opo Pak. Yes, wis tak iki acara. Thank you.
yang di UTW Romoki Shadow Nekunenke Pateng kami nulewan jaga kok Dwi Putri baik kurang mati jenam bisa dimungkai samesem Uyang di UTW jadi ini ada apa tau? Boyo matur pun romo apa kue ini jadi aku pengen gelang yang gede desa rodo kita mencana kare apa aku pengen tahu yang gede desa rampe rebel kare maha mesti kelakon jangan sopo romo kue gusti pada romo pangeran dayo ikan minuyo ing jagad royo patih lo gede romo Roma niku boten saking kota Roma. Dados tiyang niku boten kanca-kanca mawon. Lho kowe iki piye to? Umuke ya ora apa-apa nek sembodo. Wong pancen ya ana sing gumuke to nyoto. Apa kowe iki ora seneng to? Duwe Roma bagus, sugih, tonu brambu. Bandane. Reta niku ora kira. Tolong bapak, diri si pertampak. Wah, diri si premium, tapi saya ngomong no. Pertampak juga kudu, nanggu pertampak. Nek nanggu premium, gak pun kan. Bensinnya, orang yang tidak mampu. Ya, saya ngomong. Oh, kok jadi pun akan mungkin Pak Torong. Ya, ya. Wes nek patut gedang baliyo.
Nggih, nuwun pangapunten, Pak. Pak, bapakku mau rento mbok kuwe ta, Pak? Gusti Bandara, pangeran Hayo ingkang winoyo ing jagat raya patih mau gender. Oh, nggih, nuwun pangapunten, Pak. Kula mboten mantos menawi panjenengan kok dipatih mau gender. Apa ya ora ndelok perkawane karo blengere ngono to? Jadi Pak, dipun sepengaken. Kulo menika dalem kulo. Kulo saking dusun Pamondo. Kulo pun dalem kulo sak iki. Anjasmoro. Kowe iki piye to? Ambre. Omong, ambre omong ate omong. Yo kono nek ketok ngetek banget nek koyo bocah koyo ngono kuwi. Ora mau wae durung rampung nek ndika kok kowe wis bali wae. To yo tak ono kok ya lu bagus. Kok wis rae. Tak kasih nyatan to momo. Kin bagusan gambar mula. Ani ya to kono protokol syukur. Ayo tetep bagus ah. Wes, bisa meneh. Matur sapa jenengmu? Kowe saka ngendi? Kok wani tunjukan kuwi kepatian kuwi kowe dal popo. Punten dalu saya iki Pak. Pale-pale menapa anggen kula sowan wonten ing kepatian menika. Kula badhe pasrah total menawa menika. Wonten ketan namun dalam keutamaan nomor juru rese berarti kota gak ini Pak. Bapak sampean bulan, kowe arep dhek gawe wah jan yo emat iki mantananku sing alus kuwi. Monggo tak golek ketan dan gawe sing alus yo sampean bulan. Mboten menapa menapa tenan. Kulo sampun kuwi menawa mboten berikan kata. Terus mboten menapa menapa menawi kedamelan engkang kata menika wonten menika. Yo aja wis rata sekolah. Kok tak goleke tangga gawe sing harus yo kok kowe. Anjasmara sing dadi patih iki Rama apa kowe? Alah Rama kowe kok loro Rama. Lah kok iki menawi ora dupa. Tepatnya iki wis kebak punggawa lan di dalem lan para pakarine kula wong sing jenenge gaweane wis kurang-kurang nanti tak golek-goleki gawean. Lah nek kon nate ben nanti tak goleki gawean kok dadi karawitan. Tak main petokra. Nah. Nek pawiyatan inggil kono merake tak dijaga sing jenenge teknik body giving malah paling mati insensi mula saya mau latihan mau satu-satu mau ambil latihan mesti orek-orek meniko lho Romo ini kan jadi regel katanya kan buat semua kan Romo lah ini mau Romo. Oh iya iya nanti benar ya kan juga bio pancen bener pancen otak mubi tunggulun sko Romo. Yo wis kene wae. Damar mulat. Wiwit saiki kowe tak angkat dadi tukang jodoh rekor. Yo mau tanggung jawab sih kan gede banget. Amarga keamanane kepatihan yo ning tangan. Mau mulai itu yo. Sok-sok wae sing nunggu kepatihan yang orang asto tapa asmaku orang dipanake. Ngerti? Gini-gini sok-soko sing lembu nih kapan yang orang gua nama asli tapa asmaku orang kok dibarangake lembu ini dipakai
Jawa itu Gusti Patih dan Sri Nuwasa akan mari kita rokok kepala kita memiliki jadi negro tak menikah Gusti Patih mari kepala kita berdiri dan berdiri kepala ya, 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 tanda mana karyamu ya, ya, ya,
aku sudah melakukan, aku hanya tolong kepastiannya. Oh, lanjut. Karena tak tolong itu aku, saya tak akan menyangka. Aku jadikan dua puluh tiga lagi. Oh, ya dia tak bisa. Aku cinti perani cipati detik bagi diri. Kekasih raja saya itu. Oh iya ya. Nek ono aku sing kleru. Sing jenenge sok-soko
aku sak loro iki. Napa aku gambar langsung itu coba-coba pernah untuk ngaten. Kira mau wong desa niki pangsipun jebal paling kedalaman mau desa. Lah nek ngono iki menurut penemu kirae kok dadi apa zaman bulan kuwi? Kalau itu berarti lo bukan ya. Ngomong-ngomongnya
wae kan, dalu ati yo. Mamono kuwi. Wah. Iya ya darane. Jeje foto rung kan kuwi. Wah, iki acara pakule. Kuwi pangane dhewe mulai dite. Nek kapan ngobot ya, nate sing wae karo patang sopo lho le. Pare yo kalau semua ra kuwi. Awak dhewe iki dikonstruksi negara satu patang sopo ning nate. Ini politik dorong pasti mau aku kira-kira orang kena buru, orang kena hukum kapal masing puluh lagi mulu aku bakal itu kau rumah diri ya pasti nabut kalian ini anaknya ini paman iya ibaratnya rotasi ayo gawean jadi gawean kita ngalikan ini teman baik. Anda semua. Kok yang
diajing anda semua. Sebul jambul tetap kau kamu ya. Kondakan bumi rontok peranan malas hilang. Yomu gandeng kakang utang sokong usut. Jadi lawan itu minta kepiye-piye. Lah yo jodohnya apa kalau sama sama bulan. Mulai sinesekkan bumi langit. Orang-orang prio kan pantes tak suitani. Hajo bukan panas sama bulan. Tunggu-tunggu kakak ya. Oh.
Maido, 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 maido,
dereng enten bukti, dereng enten kasunyatan. Nah, Bupati Ronggolawe sing pengpengan kemawon kalah gugur kelawan minat jiwa ing belakang. Nopo maling anak sampeyan layang badan, layang pegat, nopo sing diaderi, nopo ngejepai pinantian nopo. Kau turun menopuk ini kok wis ngono. Mengkona wis nanti bukti ini lho. Ngomong ini pada gugur. Sopo, anak sopo baik. Oh, ternyata anaknya lo gendel. Kok sebenarnya ini cipelek kecil. Lo percaya yang anak sambian itu jadi anak sentok ini pun dipapar ganteng yang mau wadung. Yang anak sentok jadi jalan mau. Itu sih kan. Wah, misalnya itu bapak. Eh, Bapak Tendik. Mani ke? Ngata-ngata dia dipicuti ngosak mojopa. Ini Pak Tengu Jendek. Saat ini yang ternawa di Tugol Jusik anak sampean yang rubus dulu nek menang anak sampean sing masuk ke belakangan itu para sedaya tidak mendang saya ini pun kena pun agarakan pertandingan maka yang sasat ini kok akan berputus untuk menang nah cara ini ngono sing kuo-kuo barang yang melu ayo setelah kalah kacang Pak Tengu Jendek. Yang gantan yang datang pada orang itu lupati dan raguan. Itu diri yang bakal lupati dan raguan. Bagi Pak Tunggu menginginkan di papannya kan itu. Untuk dalam sewu kan di Gusti. Mengenai mengantar itu di pun sesaat kan. Nanti wale-wale menopo. Ikan kami dalam ulang ini kok sak jatuh sipun sampun cuman dong. Kepati iya, kalau sama udah besar itu kok. Nah, apa omongan bener Pak Tengu Jendek? Saya ini sampean kali gile ngaturake dan masa kongkong itu diukup lengser ke Prabon Pati Kakak Pak Tengu yang dulu itu mudah selanjutnya dalam bulan Dino iki mula cuma jauh-jauh engsun, enggak tindak sama gender. Ije kita tindak mo, yun pegal nanggi, dan pasti lah. Thank you.
Lho Kang Yudha Marulan karo Kang Wawiki ya padha wae. Wong Yudha Marulan iki mampu. Boten sate sanes sate. Kuwi nek pun kadang ratu, mau ngono tetep dipun pamti kaliyan Yudha Marulan piyambak. Lah, nek ora itu anakku Yudha Marulan iki wis ora ngceritani. Amarga dadi mantuku dadi cewek iki ya iso ngadu karo Kanjeng Ratu Tomo. Pak tembok yang ngomong sampeyan dipati. Nek kowe cemplung kawen wis tuwa dijaluk dicemplunge kawen. Mboten ngucul. Ya sama. Kelaku meneh. Kulo kelaku, meneh kelaku aku ora kelaku. Pancen pake kok berarti Pak Bayi Pak Sarki soalnya kowe tambah emosi. Nggih, napa-napa mawon. Masih dengan ini pun tak punya angka berapa yang dalam ini, selanjutnya di betul, bersama dengan
Thank you.
Ayo, ngomong.
tentang bumi kowe tak kawa niki aku. Apa kowe ya gelem? Pura. Oh iya iya. Ada yang kita pinter gak? Kok aku tentang sapi? Oh iya. Ini tuh pangan kecil. Aku baru makan. Aku udah bisa tahu muka sih, kan rumah tenis. Rambu bilang sama. Lanjut. Kue sak korong ini sok kota. Kulo lain itu nanti. Jadi kalau tak emang
Yeah.
dibalik gunung di mana? Sudah jelas orang punya kan? Mengkakak kita kenal. Tapi kalau orang tak kenal, tak jelas orang yang Oh,
Ayo. Aku bohong-bohong ayah. Aku harus nyato. Aku bohong kurang-kurang kira. Kalau neng di usaha kekuatanku sifat kandelmu, aku ragu
pisang malah itu jadi yuk pisang itu benar mau ngantin ketopak itu yang cuma sepanam kalau marulan kowe sewani ngadepi karo minat jingo opo kowe nyalamu seret perlu ini kowe semati iya minat jingo Gusti selawas kelas marang aku dene aku sih di kepalingan itu pulau Manutok kita selangkir yang turun supaya kalau nanti sebatus-batus suara mulai tegak tegak menurut tegak tempat paling padir nomor itu sebetulnya itu padir rekonong gue sih wani kalau nanti kalau cikri minat jika pertama turun merasa kaget gue merasa sepuh apa sih tak keluar thank you.
juga ini mau, karena mau lebih jajah. Minat juga tiga. Pancen sing kuwi ndak soliku kuwi Dimas tayang seto karo tayang kuwi teh. Nggih, Kak. Yo, wis saiki ngene dadi. Dadi sakoro dereke nggakak sowan nang negara Mesopotamia. Monggo dadi sakoro pinapa dadi seksi. Ayo, monggo gagah. Ayo, go. Layang setan tetapi layang ini. Ini, Pak. Sopo, sing bisa
sorak ke sini. Pulang loh. Sejak lalu, tak. Punten dalam saya Gusti Ratu parang kula matur. Miturut panjenengan kula, lare kekalih menika wonten leres satuipun. Mila sakyan dalem satu kreta paring ganjaran dumateng lare kekalih. Duh, sampeyan niku dipun kok meri, anggere ora sukses kok mesti meri lho. Wong kula niku ono ta bukti iki lho. Ampun Bro, kok gak paket iki ora seru. Yo, janji waktu ini pas sampean bakal lanten. Ongke tak ditani ora apa-apa. Mengkono dawa ingsun, mula
kula enggal ditindak. Punten dalem sewu kaning lan. Hei para tamu gajah mada ing Majapahit. Para pindhakerta. Ing dina iki Kanjeng Ratu Kentoro wis paring kita netepake menawa Prabu Winajigo layang seto lan layang kumipir apa dene patih Kegender kang patrapan pitono layang seto layang kumipir kang pitono 20 taun dene Prabu Winajigo ora sida ditigas sanggane nanging bakal disrahke nang KPK. Patih Kegender awit saking tumindake kang jelik bakal dipidana sakawis sithik nanging sadurunge dipidana bakal dilucuti ageman agung kepatihan Majapahit. Sumangga Dimas Minak Koncar katindak. Nah, kelakon saiki. Ana patih tadi arep dipriksa. Iki wis dipriksa, langsung dihukum. Dihukum apa iki? Dihukum dicuri kuambine. Iki usaha aku kepatihan sing wis ora pantes kanggo patih Kegender. Saiki wis ora ono jejuluk patih. Hah? Minggu Kegender wae. Saiki kudu dicuri. Nek perlu tekan jerone. Sing senenge mudha ya tekan jero. Sing berhak mudal iki ya nyaku. Kalau sing pecet ratu. Ani ora apa-apa, kan mudha. Ora masalah. Mampus Polri wis ndang aku. Andale acara mengingat peristiwa April. Aku dadi artis, ayo film wae. Ya wis Sonado wis ditokok saiki kowe bakal mlebu penjara saklawase kowe. Ya wis piye meneh, lah wis titahe Kanjeng Ratu. Kula dina iki damar lati. Thank you.
Xbox.